siapakah dalang di balik kerusuhan tanda kutip dari aksi yang berlangsung tanggal 21 dan tanggal 22 Mei yang lalu. Saya mendapatkan perintah dari Bapak Maijen Purnawirawan di Planzen. Ada pihak lain yang dicurigai juga terlibat dalam rencana tersebut. Yang ketiga, yang cukup viral, tidak hanya di Indonesia, namun juga di Tiongkok dan juga di negara lainnya. Kolaborasi antara Uniqlo x Kaos. Dijual kaos, jual 2003. 2003 mbak, boleh deh mbak, berapa 2003? Enggak, saya udah megang duluan, mohon maaf, enggak bisa. Cil, gak mur sama mas. Saya nanti di jam 7 pagi. Saya nanti dari jam 6. Saya 5.30. Maaf ya, buat saya ya. Jual lagi lumayan 3 kali lipat. Bye, bye. Woi mas, belum bayar woi.